Bangun, minum susu dulu. Aduh. Minum susu dulu adik. Adik. Akhirnya, Denny Chanen lega dan full bahagia. Buah hati tercinta Baby Cundamani diperbolehkan pulang ke rumah setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena lahir prematur. Kepulangan Baby Cundamani sudah dinantikan Denny Chanen dan Bella Bonita. Karena sejak lahir pada 5 Februari lalu, Baby Cundamani langsung menjalani perawatan. Pulangnya Baby Cundamani bikin rumah Denny Chanen dan Bella Bonita jadi penuh warna dan dimeriahkan tangisan bayi. Doa dan harapan Denny Bella agar Baby Cundamani sehat dan segera pulang ke rumah telah terwujud. Meski demikian, Denny Bella belum memperlihatkan wajah cantik Baby Cundamani. Sebelum Baby Cundamani dibawa pulang, Denny Chanen juga dibalut rasa cemas karena Bella dilarikan ke rumah sakit karena mengalami menggigil hebat imbas dari operasi sesar. Karena kondisi itu, Bella pun harus ditangani oleh 6 perawat sekaligus. Denny pun sempat berdoa dan berharap sang istri kuat dan segera dapat berjumpa dengan putrinya. Sementara itu, di akhir pekan kemarin, Denny Chanen terlihat mengisi waktu senggangnya dengan menyibukkan diri mengecat triplek. Kabarnya, Denny sedang persiapkan kamar khusus untuk Baby Cundamani. Sak musik. Boy. Prelih ini. Cara menikmati hidup orang itu sendiri-sendiri. Ini mana kagak ini. Lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data. Agak lain emang hobi si bocil. Tabi anak Andin koleksi boneka ondel-ondel. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Istilah tersebut bisa disematkan oleh penyanyi Andin. Dari segi bakat seni, rupanya putra sulungnya Tabi hobi menyanyi. Gak hanya bernyanyi, rupanya Tabi punya koleksi unik loh pemirsa. Di saat anak-anak seusianya koleksi mobil-mobilan, Tabi malah suka dengan ondel-ondel. Lihat aja nih, Tabi malah gak takut tuh, ondel-ondel selalu dibawa kemanapun pergi. Gak hanya itu, Tabi juga hafal nih lagu ondel-ondel, bernyanyi dengan totalitas dan penuh penghayatan. Bos-bos ya, karena anak gue gak mau dilepas. Sorry nih ya, ini gue baru pertama kali ya, terus panggung kayak gini. Mau nyanyi ondel-ondel. Iya. Kita agak unik, Arkana koleksi pohon pisang kipas. Nah, selain itu, ada pula nih bocil usia 4 tahun bernama Arkana. Punya koleksi agak unik ya. Suka banget sama pohon pisang kipas. Biasanya kan anak-anak suka mainan. Malah suka sama pohon pisang kipas. Saking sukanya, saat tidur pun sambil meluk pohon pisang. Waduh, dapat inspirasi dari mana coba, Dek?
ada-ada aja deh. Tiga, buka. Wow. Apa coba ini? Tali sakit. Mama ya ikut exciting. Bentar, buka dulu. Pakai di. Dibawa ke kamar tidur nih guys, lihat guys. Ya Allah, subhanallah sekali nih anak ya. Tingkah si bocil bikin elus dada. Di saat bocil hobinya bermain, bocil yang satu ini out of the box nih. Demi masa depan ya dek, bocil mau belajar nabung ke celengan yang udah disiapin ibu. Tapi sang anak kayaknya salah sasaran. Malah amplop berisi uang dimasukkan ke dalam botol galon air mineral. Waduh, kalau gini otor rugi bandar. Walaupun mungkin salah tempat aja sih. Kencana. Kencana. Kencana ya. Kencana. Bocil ngambak, disawer amplop kosong. Ada pula seorang bocah yang ngambak gara-gara disawer pakai amplop kosong. Awalnya nih, lagi nyanyi enak-enak sambil mengerahkan suara merdunya, tiba-tiba ada seorang bapak nyamperin si adek. Niatnya menghargai suara si bocah sambil kasih amplop. Tapi nih si adek ngambak. Lantaran berharap isinya uang tapi malah zong. Aduh, si bapak iseng banget sih. Aminah hobi nge-DJ, fix turunan Aurel. Aminah Hana Nur Atta, putri Atta dan Aurel, memamerkan skillnya jadi DJ. Aksi Aminah nge-DJ tampak imut-imut dengan rambut dikuncir yang menggemaskan, bak seorang DJ profesional. Aminah memainkan alat DJ sambil bergoyang ikuti irama. Wah, ini sih fix ya, bakat Aurel turun ke Aminah.